Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Pada video ini saya akan berbagi kepada Anda dua cara menyembunyikan grup di WhatsApp tanpa menggunakan aplikasi. Buat Anda yang ingin memprivasikan sebuah grup yang Anda anggap grup tersebut adalah grup rahasia dan tidak boleh orang tahu, maka kalian bisa gunakan cara yang akan saya bagikan di video ini. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan diupload oleh channel Wilayah Tutorial. Jangan lupa juga bagikan video ini ke sosial media yang Anda punya. Selanjutnya kita langsung beralih ke cara yang pertama untuk menyembunyikan grup di WhatsApp. Langsung aja di sini Anda buka pada aplikasi WhatsApp, kemudian selanjutnya kita tunggu dan kemudian pilih beberapa grup yang akan kalian sembunyikan. Kalian tekan aja pada salah satu grup tersebut, kemudian kalian pilih aja icon yang ada di sebelah speaker ini. Kita klik dan grup pun sudah tersembunyikan. Dan untuk mengembalikan kembali, Anda bisa langsung scroll ke bawah dan selanjutnya pilih klik diarsipkan di sini. Setelah Anda klik diarsipkan di sini, kalian bisa tekan dan tahan lama kembali, lalu pilih aja icon yang berada di sebelah speaker ini, sebelah kanannya ya, dan posisi grup pun sudah kembali lagi ke posisi semula. Dan kita beralih ke cara yang kedua untuk menyembunyikan grup WhatsApp tanpa menggunakan aplikasi. Dan untuk cara yang kedua, kita menggunakan pada WhatsApp Business. Nah, jadi sama-sama aja WhatsApp ya, namun judulnya aja yang berbeda, yaitu WhatsApp Business, sedangkan yang pertama itu WhatsApp biasa. Dan di WhatsApp Business ini Anda bisa langsung buka pada aplikasinya, kemudian cari aja grup yang akan kalian sembunyikan ya, sehingga grup tersebut bisa aman dari orang yang kepo dengan kontak-kontak yang ada di WhatsApp Anda. Saya contohkan, saya ingin menyembunyikan grup AS ini. Tekan dan tahan lama, lalu pilih aja diarsipkan icon yang ada di sebelah kanan ini, dan dia akan bersembunyi ya. Dan untuk menampilkan kembali, kalian pilih aja diarsipkan di sini, kemudian tekan dan tahan lama, kemudian pilih aja icon yang ada di sebelah speaker sama seperti tadi, dan posisinya pun akan kembali seperti semula. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, dua cara menyembunyikan grup di WhatsApp tanpa aplikasi. Semoga bermanfaat, sekian dan terima kasih.